Dino Dutro ya, dari Sayung Demak bosku. Oh. Oke, dari suaranya ada jeng 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 jeng, gak bisa rata gitu ya. Nah, ini minta setel di atas aja. Ya wis manut aku wis, pokok tenagane ono. Oke, langsung kita servis saja ya. Untuk novel, klep, untuk lunyer bisa dilihat ini mentok semua ya. Oke, bisa dilihat mentok semua. Oh, ini nantikan hasilnya nanti biar lansannya juga stabil, suaranya itu empuk, ciri khas Dutronya itu, ini Dutro ting-tingnya itu keluar gitu. Dan ini nanti buka bagian sini ya, ini buat L10. Nanti steering wheelnya coba saya cek apakah sudah disetel atau belum. Untuk angin dan minyaknya juga disetel nanti ya. Oke, kita buka nozzle-nya dulu sama tutup bekselnya. Kita setel klep nanti. Untuk topnya di bagian roda gila. Untuk muternya dari roda gila sini nanti ada tulisan SET ya. Dipastikan top SET sama di apa? Klepnya itu top gitu. Baru setel klep. Oke, untuk tutup dekselnya sudah dilepas. Nah, ini untuk klepnya nanti setel. Ini olinya hitam banget ini. Wah, wis. Wayahe ganti ini ya. Nanti nozzle-nya saya tes klepnya nanti biar di setel juga nanti ya. Oke, semoga hasilnya tambah enak. Jadi ini kurang bertenaga di tanjakan sama gigi 3-4-nya itu kurang ya, napasnya pendek-pendek. Nanti dicek setelannya ya, apa udah pernah disetel atau belum, kita cek. Oke, untuk nozzle-nya bisa dilihat. Untuk tekanan berapa ini? Tekanan di 180. 180 bos. Nanti dirubah ya. Oke, ini sudah saya bersihkan dan saya rubah tekanannya. Oke, untuk klepnya sudah disetel 040. Nah, kita setel steering wheel-nya bosku. Ini sudah disetel belum bekasnya ini? Kan belum tak apa-apa ini. Oh gitu. Oke. Kita itu terlalu maju sedikit ya. Oke. Kita kencangin dikit, soalnya terlalu maju ini, malah napasnya habis. Jadi turbonya kerjanya itu terlalu awal. Oke, kira-kira segini lah ya. Pas.
Oke, bosku, kita lanjut setel minyak dan anginnya ya. Nah, ini kira-kira ini kan tutupnya nih, pakai tutup nih. Ini kira-kira setutup sini. Nah, ini kan rata ini nih. Oke, kelihatan ya? Rata ini. Untuk bagian belakang kita lihat. Sensa berapa berat mas ya? Oke, sekitar 5 derajat ya. Sekitar 5 derajat. 5 derajat. Oke bosku, sudah selesai, ini sudah disetel, setting semua untuk nozzle clamp, steer wheel, minyak angin sudah disetel. Lanjut nanti tinggal di start ya, hasilnya seperti apa, semoga tambah sos. Klunyernya mentok bosku, jadi kalau disetel klunyernya ini agak susah ya. Ya bisa kalau dibalikin standar, bisa sebenarnya, tapi nanti tenaganya gimana nih. Kalau kalibrasi tetap ketahuan lah, minyaknya keluar berapa tahu. Ini udah mentok banget ini. Ini udah agak mendingan lah ya, udah gak enak lah daripada tadi. Tinggal ngepasin langsamnya ini. Goyang-goyang kalau dikentangin. Angin sedikit enak. Agak goyang. Pandu ini nomor jiwa ya, Bang. Sudah selesai ini bosku.
Dino Dutro dari Sayong Demak bosku. Apinya enggak goyang ya. Ya enggak terlalu lah ya, enggak enak. Semoga hasilnya juga buat kerja, buat muatan awet, bertenaga. Salam satu kunci mantap jiwa bosku. Oke, tetap semangat, tetap mergawi, ojo lali ngopi. Semoga selamat sampai tujuan bosku.